Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat perempuan, jumpa lagi di channel SP. Kali ini SP akan memberikan tips cara menghilangkan rambut yang memutih atau rambut beruban dengan bahan alami. Sebelumnya tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Untuk bahan-bahan yang dibutuhkan, yang pertama adalah daun jambu biji. Nah, daun jambu biji ini selain terkenal sebagai obat untuk diare secara alami, ternyata daun jambu biji ini memiliki manfaat yang tak terduga ya. Di antaranya bisa mengatasi rambut beruban pada rambut kita. Nah, jika teman-teman mempunyai rambut memutih, ya tentunya akan mengganggu penampilan, apalagi kalau usia kita masih muda. Tentunya daun jambu ini bisa dijadikan alternatif untuk menghitamkan rambut. Untuk langkah-langkahnya, teman-teman ambil kurang lebih 10 lembar dari daun jambu biji. Kemudian teman-teman bisa melumatkan dengan cara di blender. Tambahkan 1 gelas air atau bisa dengan ditumbuk dengan menggunakan olokan. Nanti hasil tumbukan tambahkan 1 sendok 1 gelas air, kemudian disaring. Nah, ambil airnya lalu aplikasikan air tersebut ke rambut teman-teman, diamkan kurang lebih 20 menit lalu dibilas dengan air bersih. Untuk hasil maksimal, tentunya perawatan ini harus dilakukan secara rutin dan teratur. Namun ingat teman-teman, jika teman-teman mengalami gatal-gatal di kulit kepala atau timbulnya kemerahan di kulit kepala, segera hentikan pemakaian karena ada salah satu bahan yang tidak cocok di kulit kepala teman-teman. Nah, untuk lebih lengkapnya bisa konsultasikan ke dokter ahlinya agar lebih tahu ya khasiatnya. Nah, jadi teman-teman, karena ini hanya sebatas pengetahuan saja. Nah, untuk jika teman-teman merasakan khasiat dari racikan ini, teman-teman bisa melakukannya secara rutin dan teratur minimal 3 kali dalam seminggu. Nah, itulah tips cara mengatasi uban secara alami dengan bahan-bahan alami. Semoga apa yang SP sampaikan bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan. Tolong terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, share, komen video ini. Jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk updatean video terbaru. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.